manis tajamnya tatapan. Mungkin udah kenal ya Pak Tatarim Pandai yang manis dan senyuman. Untuk propaganda biasanya kan propaganda antitas itu kan dilakukan oleh mereka ya, tekniknya aja. Untuk kesananya sih nggak ada. Dan desain tulisan ini apa namanya, buat tipografi ini komedi yang dan coba saya terjemahkan di ketika saya mengukir. Saya berpikir bahwa satu grup band itu kan ini diambil yang ini ya atau gimana ini jadi dipakai atau gimana? Kan saya buat 4 grup, 4 jadi elemen-elemen itu sebenarnya saya ulangi gimana grup band, tapi saya berpikiran kalau kepala itu saya terjemahin di poin yang mengisi band, mungkin yang satu namanya dangdut, satu namanya rock, satu namanya tapi gimana hal-hal seperti itu diterjemahkan ke dalam seni ya, gimana apa sih jadi iya. Grup band ini tuh kalau udah sepakat, mereka sepakat dalam satu wadah kan? Walaupun berbeda kepala juga kalau udah sepakat satu wadah ya mesti berada dalam satu wadah itu. Dan saya simbolin sebagai satu wadah yang yang di dalamnya itu ya seperti itulah. Jadi maksudnya di sini tuh agar para pendengarnya itu bisa ke dalam kompetisi ini secara iya nah berarti kesalahan saya di situ ya kan informatif, jadi gambar saya mungkin nggak informatif tapi ternyata yang lain bisa ya bisa melakukan apa. Nah, jadi maksudnya ada sesuatu atau inspirasi apa yang diberikan oleh teman kami? Saya pengennya nah, dengan banyak persepsi yang lain itu kan berarti album ini kelak juga nanti memberikan kecerdasan gitu ya. Tajamnya tatapanmu, kain nona yang manis, indahnya senyuman.